Masjid An-Nur Nurul Miftahus Sofyan di Dusun Gemong, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, memiliki satu tiang yang tinggi besar dan terbuat dari batang pohon jati. Tiang setinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm itu berada tepat di tengah masjid. Tiang ini pun tampak menonjol dibandingkan dengan tiang-tiang lain yang menjadi penyangga masjid. Setidaknya ada 8 tiang kecil lain di masjid tersebut. Kondisi inilah yang membuat masjid ini dikenal masyarakat luas dengan nama Masjid Satu Tiang. Pengasuh Ponpes Wali Songo, Kiai Haji Nur Nasro Hadiningrat, menceritakan pembangunan Masjid Satu Tiang dimulai pada tahun 1994. Tahap awal pembangunan masjid itu dimulai dari pendirian kayu untuk tiang utama. Mendirikan tiang sebesar itu tentu saja tidak mudah. Kiai Nur menceritakan, ia sempat mencoba mendirikan tiang itu sendirian. Setelah tali kulit bambu itu ditarik, batang pohon jati pun berdiri. Ia pun sebenarnya merasa aneh dengan kejadian itu. Setelah kayu penyangga berdiri, warga pun berduyun-duyung datang ke tempat itu. Para wanita mendekati lubang galian di bawah tiang dan ramai-ramai memasukkan uang receh. Kiai Nur menduga pelemparan uang receh itu merujuk kisah tradisi pendirian Keraton Mataram.